Ucil Funky Remix. Pelan-pelan, jangan sampai ibu dan bapak tahu kalau gue pulang malam. Pelan-pelan, soalnya mereka bisa marah banget kalau gue pulang malam nih. Pelan-pelan aja bro, pelan-pelan, santai aja, santai, pelan-pelan. Dor, abis dari mana? Anjing lu bang, lu bikin gue jantungan tahu? Sialan lu bang, memang sialan lu, kurang ajar. Hehehe, abis dari mana? Pulangnya malam banget. Aku bilangin ke papa ya, kok bisa diomelin nanti. Haha, aku bilangin ya. Anjing kok kak, gua bakal pukul lu loh, kalau lu bilang sampai ke papa. Awas aja lu kak, gua bakal pukul. Canda. Udah sana tidur, udah malam. Anak-anak, ayo makan. Papi, ayo makan. Ayo semuanya. Oho, siap istriku tercinta yang paling aku cintai. Apaan sih, Pak? Aku lagi gak bercanda tahu. Jangan kayak gitu, ah. Canda-canda, biar gak garing aja gitu, biar tambah seru. Masa ya aku gak boleh gombalin istriku yang tercinta? Ma, apa makanan sudah siap semua? Aku udah lapar nih. Sudah anak-anakku, mari makan dan duduk di meja makan. Papamu udah nungguin tuh dari tadi, udah sekitar 2 jaman lah. Au nih, papi nungguin ada kali 3 jam. Kalian belum naik juga. Lama juga sih kalian, sampai bosan. Maaf pa, tadi nungguin adik dulu mandinya lama banget. Udah kayak mermet aja nih. Aku nih adik mandinya kok lama banget sih, udah kayak mermet. Bang, bisa diem gak? Atau gak gua hajar lu? Gak bisa, kalau gak ngeledekinmu itu gak seru. Enakan ngeledekinmu, seru. Abang, gua pukul juga lo sekarang, ya? Bilang, Grinza, udah jangan ribut. Kalian ini kakak adik, masa ribut? Udah jangan ribut, duduk sini dan makan. Jangan ribut, inget. Bilang, Grinza. Abangnya mah duluan katanya mandiku kayak mermet. Abangnya nakal duluan. Abang pantas yang dimarahin. Marahin aja bang. Nih. Emang iya. Abang, kamu tuh anak pertama. Seharusnya kamu tuh melindungi adikmu, bukan diledekin seperti itu. Dari kecil ya sifat kali nggak pernah berubah. Setiap ketemu maunya berantem. Udah lah ma, jangan marahin terus mereka. Udah. Tapi kan mas, mereka ini kan... Udah, kan namanya juga saudara, Mi. Ya wajar saja kalau ada berantemnya dikit. Ya. Grenza anakku, sebaiknya kau minta maaf sama adikmu Gilang. Cepat. Tapi, Pa, masa harus aku dulu sih? Ayo anakku Grenza Dirgantara, minta maaf ke adikmu. Cepat,
biar masalah ini cepat selesai, nak. Ayo, Grenza. Gua minta maaf ya, Dik, kalau gua ngomong seperti itu tadi. Gua udah maafin lu kok, Bang. Tapi lu ingat ya, jangan ngeledekin gua lagi. Mah, Gilang kenyang. Gilang mau katap dulu ya bentar. Ini kan punya tuh cewek Judas itu. Kenapa bisa ada di tangan gua sih, Bejir? Aneh lah. Kenapa bisa di tangan gua? Barang kesayangan gua mana ya, Bejir? Apa jangan-jangan sama tuh cowok yang paling galak itu, yang musuh gua? Kenapa bisa ada dia sih, Bejir? Tan. Saya jadi bingung mau ngelayanin siapa dulu ini. Saya jadi bingung. Layanin tante ini aja dulu. Itu Mbak, biar saya yang belakangan. Yang penting tante ini dulu. Oke, siap, Neng. Ada apa ya, tante? Kenapa tante manggil-manggil saya? Oh, makasih ya. Tadi kamu baik banget. Udah mau mengalah demi tante. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama, tante. Kata papa saya, kalau ngeliat orang yang duluan ngantri, jangan diselak. Makanya saya selalu menuruti kata-kata papa saya. Saya juga itu karena dari hati saya sendiri, tante. Kamu ini benar-benar anak yang penurut sama orang tua ya, nak. Apapun yang katakan oleh papamu, kamu selalu nurut. Tante bisa aja. Kalau begitu, tante izin pulang dulu ya, karena ini udah terlalu sore. Oke, tante. Hati-hati ya, tante. Tolong anterin saya pulang lagi yuk. Kamu dengar gak? Oh, siap. Baik. Kamu habis dari mana, istriku? Aku cariin di mana-mana kok. Gak ada, sampai aku cariin di dapur. Gak ada juga. Kau habis dari mana? Aku habis dari supermarket, beli belanjaan buat besok pagi. Ya, maaf ya mas, kalau aku gak izin. Oh, seperti itu toh ternyata. Oh ya mas, anak-anak di mana ya? Kok aku gak ngeliat mereka? Biasa, mereka lagi main. Ntar juga pulang nih, kalau mereka udah lapar. Percayalah sama papi. Yaudah mas, aku ke dapur dulu. Biar kalau anak-anak kembali, makanan sudah siap semua. Aku izin ya mas. Yaudah, sana. Tumben, kamu belum tidur suamiku. Biasanya kok jam segini sudah tidur. Anak-anak kemana ya, Mi? Kok jam segini kok mereka belum pulang ya? Papa punya firasat kok mereka nongkrong di kafe, Mi. Mungkin macet kali, Mas. Kan cuacanya lagi hujan. Yaudah yuk kita tunggunya di kamar aja, ntar siapa tahu mereka pulang. Tapi aku memiliki firasat kalau mereka itu mainnya ke kafe, Mi. Dan sambil kayak mabuk-mabukan gitu. Iya, Mi. Udahlah, Mas. Mending kita tidur aja dulu. Siapa tahu kan mereka pulang. Dan lagi pula ini kan malam, hujan. Yaudah, yuk ke kamar. Hati-hati, adik. Kamu tunggu di sini. Biar kakak lihat apakah ibu dan papi sudah tidur. Kamu tunggu di sini ya, adik. Kamu jangan kemana-mana. Biar kakak lihat dulu apakah papi dan mami sudah tidur. Yaudah, sana cepetan, buruan. Buruan, Bang. Aduh, gimana nih? Kok papi masih belum tidur ya? Aku harus merangkak pelan-pelan ke kamar supaya papi kagak kedengaran. Iya, aku harus pelan-pelan saja deh. Pagi buku yang cantik. Pagi buku yang cantik. Anak ibu udah bangun. Adikmu mana, Grinch? Kok gak turun? Kok gak keluar juga dari kamar? Adikmu udah bangun kah, Grinch? Grinch anakku. Adik hilang masih tidur, Bu. Dia
Dia larut banget tidur, Ibu. Iya, adik masih tidur kok. Oh, gitu toh. Pulang jam berapa semalam, Grenza? Papa nungguin lo. Eh, Papi. Papi. Papi kapan datang? Jawab pertanyaan Papi dulu tadi, Grenza. Itu Pak, jam 11 malam kita baru pulang. Kenapa bisa pulang jam segitu, Grenza Dirgantara? Pi, karena tadi, karena semalam di jalan macet abis hujan gitu, Pi. Jadi ya kami pulang malam deh, Pi. Jadi ya macet gitu, Pi. Kamu gak main ke kafe kan sama adikmu? Terus kalian gak mabuk-mabukan kan di kafe? Jawab papa, Grenza. Enggak, Pi, swear deh. Grenza gak mungkin bohong. Grenza bersumpah. Benar, Pi. Baik, kalau gitu papi percaya padamu. Gua kok kenapa bisa di kamar ya? Emang gua bisa ngapain ya? Loh, Bang. Emang semalam gua bisa ngapain, Bang? Kok sampai gua lupa sih, Bang? Lo tau, Bang, gua bisa ngapain semalam? Lo semalam itu abis mabuk-mabukan di kafe. Kalau papi bisa tahu, papi bisa marah, adik. Tentu. Terus lu bilang, Bang, ke papi kalau gua pergi mabuk-mabukan. Tidak, karena abang gak mau adik abang dimarahin papi sendirian. Biar abang yang juga kena. Ya. Abang. Makasih ya, Bang. Gua sayang abang. Bang. Gua pergi mandi dulu ya, Bang. Ya. Ya udah sana. Bau. Suamiku, teleponmu bunyi. Suamiku, suamiku, teleponmu. Oh iya, tentu. Tadi siapa yang nelpon suamiku? Tadi nelpon tadi Pak Gani. Biasa bahas soal pekerjaan gitu lah, Mi. Pekerjaan yang sulit atau mudah gitu. Oh gitu, Pi. Mami kira siapa yang nelpon tadi? Oh iya, Mi. Papi izin berangkat kerja dulu ya, soalnya ini udah agak telatan dikit. Hati-hati, suamiku tercinta. Nih, minum buat lo, gua beli di supermarket depan. Cepat, ambillah buat lo ini. Lo bukannya musuh gua ya, tapi kenapa lo sangat baik banget sama gua, Bejir? Padahal kita musuh. Meskipun kita musuhan sekarang, tapi hati gua gak bisa melihat orang yang dihukum tanpa makan dan minum. Jadi ambillah minuman ini. Ini gratis buat lo kok. Cepet ambil aja, gak usah malu-malu. Oh iya, terima kasih ya atas minumannya. Thanks. Sama-sama. Iya. Oi, Giselle, lagi mikirin apa tuh? Lagi mikirin Gilang ya? Cie. Anjing lu ya, kenapa lu datangnya secara kagetin gua sih, Bejir? Lu bikin gua jantungan tahu. Bejir. Maaf, by the way, ceritain dong kenapa lu bisa jadi musuhan sama Gilang Dirgantara. Gua pengen tahu asal-usulnya, please. Awalnya pas masih kecil, Gilang suka sama gua. Ya gitu deh, suka tapi... Tapi kenapa, Bejir? Terusin dong. Gua tolak, karena ortu gua belum izinin gua untuk pacaran. Ya lu tau lah, masa kelas 6 SD udah pacaran. Ya gua tolak aja. Ya sekarang mungkin dia sekarang masih ingat itulah. Buramat lah. Berarti papa lu ya yang ngelarang kau untuk pacaran sama si Gilang itu? Bukan, yang larang gua itu ibu tiri gua. Kayak apa sih dia, anjir? Dia suka kayak ngelarang gua gitu. Kayak ibu kandung gua lah persis. Oh gitu toh ceritanya. Lu tau gak, sebenarnya papa gue itu setuju toh kalau gue pacaran sama Gilang. Gue dan Gilang itu sahabatan dari kelas 1 SD. Ya sahabatan kita itu udah renggang karena masalah tadi. Karena ibu tiri gue yang ikut campur urusan gue. Seperti kayak ibu kandung gue gitu. Andai aja gue bisa balikan lagi sama Gilang, pasti gue sekarang udah pacaran sama dia. Iya, andai.